Sekarang menu import soal menggunakan template. Jadi ini import bukan copy paste. Gitu ya. Jadi bank soal kita coba di bank soal PAI ini. Soal import soal. Dan perlu diperhatikan untuk import soal ini pertama belum mendukung tabel. Jadi misalkan kita buat sebuah tabel di dalam Microsoft Word kita, maka dia tidak akan terimport tabelnya, hanya terimport teksnya saja. Kedua juga bullet numbering juga tidak terimport. Ini ada dua menu atau dua template. Yang pertama format pertama dan format kedua. Di sini kita coba format yang pertama. Kita buka. Modelnya seperti apa? Tidak seperti template copas. Di sini berbeda strukturnya. Ini judul bisa diganti sesuai dengan kegunaan, misalkan soal PAT kelas 12. Pertama, ada soal pilihan ganda A, B, C, D, dan E. Atau jika sampai E cukup, kalau jika sampai D cukup tulis sampai D saja. Dengan format seperti ini, S.21 tutup kurung ini wajib karena ini format wajib. Baru kita tuliskan soalnya di sini. Kedua, sama A.2 tutup kurung. Itu adalah opsi A. Yang soal ini maksudnya adalah S1 berarti soal nomor 1, S2 berarti soal nomor 2. Sedangkan untuk kunci jawaban kita tulis seperti ini. Jawab .2 E dengan huruf besar semua ya. Jadi ini model soal pilihan ganda. Jika ada gambar bisa disisipkan di sini. Begitu juga dengan gambar-gambar pada opsi juga bisa. Terus kemudian selain pilihan ganda, kita juga bisa membuat pilihan ganda kompleks. Jadi untuk import ini beda dengan copas. Kita bisa sekaligus membuat pilihan ganda kompleks beserta kunci jawabannya. Ini jawab C ini berarti ikut yang atas. Jadi yang nomor soal nomor 4 ini adalah soal pilihan ganda kompleks, di mana penulisannya sama, tetapi untuk format kunci jawaban ini ada dua kunci yang perlu ditulis. Ini menunjukkan bahwa kunci jawabannya ada di opsi B sama C. Misalkan lebih dari dua bisa ditambahkan dengan koma lagi. Jadi pemisahnya adalah koma. Misalkan sama A, berarti nanti ada B, ada C dan A untuk kompleks, opsi kompleksnya. Ini perlu diingat, ini untuk pilihan ganda kompleks. Selanjutnya pilihan ini adalah soal model isian singkat. Kalau di atas ini adalah model pilihan ganda. Ini pilihan ganda biasa dengan satu jawaban. Yang ini pilihan ganda kompleks dengan lebih dari satu jawaban. Selanjutnya adalah soal isian singkat. Dengan format seperti biasa, sama soal S.2 terus nomor soalnya tutup kurung baru kita tulis di sini soalnya. Dan di bawah ini bukan pilihan ganda tetapi ini adalah sebagai kuncinya. Jadi nanti anak mengerjakan soal ini tidak memilih tetapi mengetik secara singkat sesuai dengan jawaban yang kita tulis. Dan perlu diperhatikan, untuk lebih enaknya adalah soal ini soal yang jawabannya adalah sebuah angka. Karena pasti, pastinya gimana, tidak ada karakter khusus, misalkan besar kecilnya huruf. Kalau itu adalah soal teks, maka besar kecil huruf seperti ini mempengaruhi. Misalkan, ini kan 400 orang O-nya besar. Karena kita tulis dua kunci
anak bisa menjawab 400, maka juga benar. Jika ada anak yang menjawab 400 orang dengan O-nya besar, ini juga benar. Nanti masalahnya jika ada anak yang menulis O-nya kecil, maka antisipasi jika memang dibuat seperti itu bisa ditambahkan 400 orang. Jadi nanti anak menjawab 400 orang dengan O besar juga benar. Jika anak menjawab 400 orang, O-nya kecil juga benar, karena karakter teks sangat mempengaruhi. Maka lebih baik soal ini adalah soal berupa angka pasti. Misalkan cuma 400 saja. Nah, jadi ini nanti soalnya dengan jawaban angka 400 saja. Jika ada anak yang menjawab 400, terus ada tambahan teksnya, dia akan salah juga. Itu ya. Jadi lebih baik untuk menandai ini adalah soal isi singkat, isian singkat bisa ditandai dengan di dalam soalnya boleh. Misalnya isian singkat dengan jawaban nomor apa angka boleh atau terserah. Atau misalkan sebuah teks, maka jawab dengan teks huruf kecil semua atau besar semua atau besar kecil semua. Atau kita yang membuat kuncinya bisa mengantisipasi perkira-kira anak menjawab dengan mengetik seperti apa. Sama halnya dengan soal pilihan ganda kompleks, kalau anak pasti tidak tahu ini kompleks atau tidak. Maka setiap soal, kalau itu adalah pilihan ganda kompleks, kasih kode atau keterangan pilgan kompleks, atau ditambahi jawaban lebih dari satu. Maka jika ada anak pada pilihan ganda kompleks hanya menjawab satu saja, padahal di sini kuncinya B, C, dan A, maka itu salah. Atau hanya dua, B dan C juga salah, karena wajib menjawab ketiga-tiganya sesuai dengan kuncinya. Terus yang model keenam ini adalah soal uraian. Tidak ada kunci jawaban ya, karena nanti mengoreksinya adalah manual, tidak otomatis. Kalau yang otomatis pilihan ganda biasa, satu jawaban, satu kunci jawaban. Yang kedua adalah pilihan ganda kompleks, ini otomatis juga. Yang kelima adalah isi singkat, itu juga otomatis. Jadi sekali lagi, untuk soal isian singkat bisa langsung pakai kunci jawaban dan model jawabannya seperti ini. Ini adalah kunci jawaban. Kalau ditambah jawab berarti nanti seperti layaknya pilihan ganda biasa, maka tanpa ada jawab di sini. Paham ya? Karena cuma cukup A, B, C, D, E, F misalkan perkiraan, nanti kunci jawabannya aja banyak. Maka salah satu siswa jika mengetikkan 400, 400 orang, 400 siswa, salah satunya diketikkan di isian singkat, maka itu benar. Dengan catatan, kalau itu berupa teks, maka besar kecilnya teks sangat berpengaruh dalam pengoreksian otomatis. Selanjutnya yang isai, ini adalah uraian. Maka pengoreksian ini secara manual. Coba kita import soal ini. Kita coba yang atas ini, kita kasih tabel untuk memastikan.
Coba kita langsung import ke dalam aplikasi. Pastikan sebelum import kita harus menentukan, kita tadi formatnya menggunakan, templatenya menggunakan format berapa. Karena tadi format pertama, maka saya pilih format yang satu. Kita plus. Kita cari di import ya. Kita upload. Maka berhasil terupload seperti yang telah kita tulis, yang nomor 1 sampai 3, soal 1, soal 2, soal 3. Ini adalah pilihan ganda biasa ya, pilihan ganda dengan jawabannya di situ kuncinya. Yang selanjutnya adalah soal pilihan ganda kompleks. Yang soal keempat. Ini ada otomatis tipenya. Dengan jawabannya adalah A, B, dan C. Kuncinya. Sekarang isian singkat dengan kunci angka 400. Sekarang nomor 6 adalah berupa IC. IC. Coba kita lihat gambar juga terupload. Yang tidak terupload adalah tabel gitu ya. Jadi untuk tabel dan simbol-simbol matematika lebih baik berupa gambar saja. Jika ingin mengedit juga bisa. Silahkan diedit. Nah, ini tipe soal juga bisa diganti. Tipe layout juga bisa diganti lewat edit semua.